Ya, kita mengolah jadi kita nak masak manicai. Wow. Lai. Jadi emas dengan uang memang harus menyatu ya. Kenapa? Apa namanya manicai? Nama menu selanjutnya ini kalau dia akan buat? Manicai itu bahan asasnya adalah daun cangkok manis dan bihun. Dan bihun ya. Jadi warnanya pun akan kedap warna hijau-hijau. Dan kedap kedap duit dolar Amerika. Itulah bahan-bahan pakai kita mula manicai. Bawang putih tu, kita orang mau nukuk berat-berat boleh juga. Mau nutuk halus-halus boleh juga pakai apa batu lesung. Tapi kat Roki tu, tukuk je pakai pisau tu. Kerat kan, kasar-kasar. Kena tangan aku tahiyat akhir. Untuk bahan utama manicai iaitu cangkok manis. Mana kita orang tengah ngeri nak hati panas membara kisah orang nikah 2-3 kilo ya. 2-3 kali ya. Bagus kita orang merenyok misak saya tu sampai 18-19 kali. Sampai dekat-dekat nak lumat, jangan alang-alang ya. Panaskan minyak kak ya. Kita goreng telur dulu. Mesti kita orang era nanti bah kena orang tua tu ngoreng telur dulu. Pahala orang tua tu. Pandai-pandai je. Tu kerana apa Kak Roki ngoreng telur dulu? Kerana Kak Roki mau telur tu crispy. Renguk kata orang. Saatnya bila digigit tenang krap kruk krek. Kata orang tu sila krap kruk krek gila. Tapi kerana Kak Roki simoknya ngaco rasa bahan lain juga. Tu bawang putih kita orang goreng dengan special secret ingredient iaitu minyak bijan. Gorengkan bawang putih dengan minyak bijan sampai bila dah keperangan baru kita orang cantum ke goreng sama-sama dengan telur tik. Masukkan bihun. Bihun tu nang sengaja Kak Roki merendamnya. Sak air yang luruh di dalam kuali Kak Roki tu. Saatnya basah asiknya. Kering-keriting gila. Yonyong serut-gerut kita orang nak lelan mi tu kotan terlalu lah kering. Kata orang. Goreng-goreng aruk-aruknya dalam kuali kita orang ya. Sampai lah tang kacak tak bagi bersatu semua. Baru kita orang masukkan sayur cangkok manis. Kaya kita orang aruk-aruk lah sayur cangkok manis ya. Sampai rupanya tang ijo-ijo ya. Nek ialahnya bersatulahnya dengan apa lah bihun dote. Barulah kita orang masukkan garam, masukkan stok ayam, satukan rasa cinta yang membara. Masukkan semua bahannya te. Kak Igaru arukkan sampai tang ijo-ijo sampai dah siap dah. Apa manicai kita tu. Jangan si coba nong.